Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan satu pelaburan yang sangat berbaloi daripada produk terbaru Milwaukee 4-in-1 Drill and Driver ataupun nama dia, kod dia M12FDDX 4-in-1 Installation Drill Driver. Apa yang istimewa dengan produk kecil comel ni? Simple saja. Pertama, kalau kita beli dia, set dia Betus. Kalau ikut harga pasaran, Betus bermaksud tanpa bateri apa semua, dia bagi set saja. Harga dia RM1038. Okey, dalam set tu dia ada dapat meter chuck, offset, right angle dan juga 1-4 punya kepala untuk apa, drill driver, drill chuck, drill bit, drill bit kan. Alright. Dan kalau kita beli dekat Malaysia punya, dia bagi dengan case box ni, sangat berguna, bagus, berbaloi. Okey, saya tak mau cerita tentang lain-lain barang. Saya nak tunjuk simple apa kegunaan fungsi yang dikatakan berbaloi dengan pelaburan yang kita laburkan. Sebab apa, untuk model ni sesetengah orang dia tak perasan lagi tau dia punya kelebihan apa semua, mungkin sebab baru lagi, terutama kepada yang golongan yang baru dalam bidang cordless tools. Saya recommend lah untuk satu set ni yang boleh dikatakan agak lengkap untuk kerja-kerja kita yang terutama carpenter, lepas tu macam otomotif yang buat wiring ke, ataupun yang sometimes kereta-kereta, kalau kita buat kereta-kereta baru ni tempat dia compact, nak buka skru ke apa agak susah, tapi boleh pakai manual. Tapi tak sama dengan kita pakai cordless. Okey, saya akan tunjukkan sekejap ya. Okey, saya akan mulakan dengan dia punya data teknik tu, simple sikit-sikit. Dia ada dua mode, nombor 2 dan nombor 1. Terus terang cakap, saya selalu guna nombor 2 lah kalau apa-apa drill yang M12 ni. Dia punya untuk selection switch untuk forward ataupun reverse, dia tak macam yang model lama lagi dah, yang macam FPD2 apa semua, kita dia pakai click button kan. Contoh ha, okey, contoh macam ni kan, untuk depan atau belakang dia pakai button. Tetapi untuk model yang terbaru agak canggih lah, sesuai dengan teknologi sekarang, kita ada switch untuk forward, reverse ataupun kita boleh lockkan dia. Simple saja dia punya ni, betul semua simple. Nampak tak? Very simple. Dan kalau kita tekan lama sikit, dia akan lebih kurang 2 ke 3 saat dia akan lock. Maksudnya safety. Okey. Simple, dia boleh guna bateri 6.0. Mungkin untuk yang baru-baru ni, newbies ni yang baru main tools, mungkin dia tak perasan, dia akan tanya. Ada banyak soalan kepada saya, abang, boleh ke bateri yang bentuk macam ni digunakan untuk drill yang M12 Milwaukee? Sebenarnya boleh, dia sama saja, cuma ini adalah untuk 2.5 sehingga 2.0, 3.0, saiz dia macam ni bentuk. Sama je, boleh guna. Tapi kalau yang 4.0 sehingga 6.0, dia ada petak sikit bawah. Simple je. Itu beza dia sikit je. Okey. Apa yang saya suka dekat sini, kalau perasan, dia punya kepala, dia patut boleh dicantumkan dengan chuck atau apa-apa semua. Tetapi kalau tak perlu digunakan sebab ruang yang sempit, contoh tempat yang sempit kan, boleh je guna direct terus masuk bit. Sebab apa, dekat sini pun dia ada magnet dah tau, dia dah kuat dah. Tengok, memang kuat, jangan risau, tak ada masalah. Okey, saya akan tunjukkan penggunaan dulu, tempat-tempat yang biasa-biasa kita akan berlaku, terutamanya dalam bidang kayu. Okey, safety glass. Cuma saya ucapkan tahniah lah kepada siapa yang dapat special punya Milwaukee safety glass tu, sebab saya sendiri pun tak ada rezeki lagi untuk dapat air contest itu hari. Terpaksa pakai yang brand biasa punya,
Itu pun cita-cita saya juga. One day kalau ada jual, saya akan membeli. Okey. Kalau misal katalah tuan-tuan nak guna cak biasa, dia saya masukkan bateri 6.0. Okey, saya akan setak kepada forward lah. Okey, penggunaan dia kalau tuan-tuan tak mau guna cak pun boleh guna direct. Tak ada masalah. Cuma macam ni situasi dia berlaku kalau dia melekat kan. Sebab ada magnet je. Okey. Dia cuma bila melekat kat kayu biasalah itu kita tak boleh expect lebih nak buat magnet kuat mana lagi kan. Ini dah cukup kuat lah kan. Ataupun favorite saya lah, terus terang cakap saya suka guna jenis 1-4 punya. Pasal apa? Senang. Nampak lah. Okey, ini untuk yang cap 1-4. Untuk cap 1-4, cara buka dia simple. Saya tunjuk, tarik memang tak boleh. Sambil tolak, tarik dia quick release punya sistem. Tapi dia bukan yang jenis macam self quick release tu kan. Okey. Satu lagi yang paling saya suka dekat sini yang saya cakap berbaloi. Sebab apa? Saya suka yang kalau tuan-tuan perasan offset dengan right angle. Okey, offset ni, okey ni offset. Saya tunjuk kenapa saya suka. Contohlah. Okey, ini drill biasa. Okey, contohlah kalau kita nak buat tempat yang angle ni kat perasan dia ada contoh tempat yang bersegi kan, hujung-hujung ni kan, kita nak buat rapat drill dekat sini tak boleh. Sebab apa? Dia akan terlindung dengan apa, dia punya ceiling dia kan, selalunya akan jadi masalah. Maksudnya kalau kita nak buat kerja-kerja yang ada lagi sambungan dia, ini akan tergantung tau, dia sangkut dekat body dia, so akan jadi masalah tau. Itulah kelebihan yang ada pada offset ni. Sebab apa? Bentuk dia yang tak kena body. Contoh ini adalah dia punya ceiling dia. Kita boleh guna rapat sampai ke atas untuk kita drill ke ikat skru ke apa tanpa ganggu dengan body tau. Ini salah satu kelebihan dia kan. Contoh macam situasi tempat macam ni kan. Contoh tuan perasan, contohlah kalau contoh kalau ada situasi macam ni, kita still boleh sampai dekat sini, dekat dia punya dinding dia tau, dekat ceiling dia. Berbanding kalau kita pakai yang model drill biasa, dua-dua ada kelebihan dan kelemahan dia yang tertentu. Tapi kita ambil yang kelebihan yang ada pada sinilah. Ini tetap legend lah. Siapa biasa pakai FPD2 ni, FPD ni M12, memang tahulah, memang legend lah kan. Okey. Untuk offset ni sama juga function dia. Masuk je bit dan terus guna macam biasa, tak ada masalah. Okey, untuk right angle, right angle ni yang saya agak ambil perhatian juga. Sebab apa? Contoh tuan-tuan tengok situasi macam ni. Kan situasi macam ni, tuan-tuan nak drill tempat yang bahagian bawah. Kalau drill biasa, tuan-tuan guna nak masuk tak boleh. Betul tak? Tak kira lah apa model apa ni, model ni pun memang takkan boleh. Jadi inilah kelebihan dia bila kita ada, contoh kita ada right angle. Dan right angle, kita ada space untuk kita drill. Kalau tak mau guna direct dia, kita boleh guna chuck dia. Contohlah kita guna mata yang jenis bukan ada segi hexagon 1-4 tu, mata bulat saja, kita boleh pakai meter chuck. Atau kita boleh pakai 1-4 punya. Atau kita boleh pakai direct terus. Contoh lah, saya tunjuk.
Okey, contoh kita akan buat dia punya lubang dulu trip kan. Kalau susah kan. Okey. Okey. Kemudian kita akan masukkan skru. Contohlah yang berlaku kan. Ini masing-masing punya cara kerja. Saya bukan pakar kayu tapi saya dapat logik dia lah kan. Okey, contoh. Ini situasi yang dalam keadaan yang di luar. Sama juga kalau kita nak atas punya, kita adjust bahagian atas dan juga bahagian tepi. Dan juga bahagian sisi yang lain. Maksudnya kita boleh guna di semua tempat. Contoh di bahagian dalam pula, tuan-tuan tengok, contoh kita nak ikat, nak tebuk atau apa-apa benda lah bahagian dalam, memang tak boleh kan kedudukan sisi macam ni. Tetapi kita boleh ambil kesempatan ni yang ada, kita gunakan angle seperti ni. Kalau tuan-tuan nampak, ini right angle, kita boleh guna di sini ataupun di bahagian atas dengan kita adjust lah dia punya kedudukan bersesuaian dengan kita punya kedudukan kerja kita. Kalau tuan-tuan boleh nampak dengan jelas, penggunaan dia sangat praktikal dan relevan lah bagi saya kan. Okey, mungkin tuan-tuan nak tengok dia lagi jelas. Saya akan cuba tebuk menggunakan right angle ni. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul. Okey. Kemudian, contohlah kita nak masukkan skru. Ini ya kelebihan right angle yang terdapat dalam installation kit 4-in-1 ni. Sama juga kalau tuan-tuan nak gunakan bajet tadi saya cakap offset ni. Contoh tuan-tuan nak drill bahagian atas ni rapat. Drill biasa memang tak boleh lah tuan-tuan, susah kan. Dah tak sampai. Contoh FPD2 ni, FPD M12 ni pun dia hanya sekadar ini je. Setakat angle ni saja. Kalau lebih sikit dia akan sengit. Tapi kalau kita guna offset ni, kita dah boleh guna. Okey, contoh terganggu di bahagian tepi ni, ruang yang sempit, kita boleh gunakan right angle, disantungkan pula dengan offset ni ataupun mana-mana kepala yang kita rasa kita nak buat gunalah. Contoh saya tunjukkan sekali lagi. Tuan-tuan boleh tengok betul-betul, kita boleh drill sampai rapat tau. Sampai bahagian kita nak yang membiasa sampai dekat atas. Okey, contoh di bahagian dalam, tuan-tuan terpaksa kan nak guna juga. Saya rasa memang kena terpaksa gunakan bit yang drill yang lebih kecil untuk ruang macam ni. Tapi saya rasanya logiknya kita kat dalam ini pun dah cukup dah untuk kita guna untuk bahagian dalaman kan. Okey, jadi tuan-tuan boleh nampak dia punya kelebihan yang terdapat dalam produk terbaru yang di pasaran daripada Milwaukee. Dan saya rasa pelaburan ini adalah sangat berbaloi untuk jangka masa panjang. Sebab apa? Kalau tuan-tuan nak beli set-set yang untuk dijadikan right angle, offset ni, memang harga dia kalau beli body satu-satu punya untuk tujuan kerja tu memang agak tinggi harga dia. Tapi dengan M12 FDDX ni, tuan-tuan boleh dapat semuanya dalam satu tools. Kalau tak berbaloi lagi saya tak tahulah. Tapi so far untuk saya yang sendiri pegang rasa memang sangat berbaloi. Dan satu lagi saya lupa, takut ada orang tanya,
Di depan ni juga dia ada magnetic punya holder. Untuk kita letak bibit kita yang kita nak gunakan bersesuaian dengan kerja, dan back clip dia memang kita boleh sangkut dekat tali pinggang ataupun dekat, biasa orang lelaki pakai jeans, dekat bahagian poket duit ni sambil buat kerja. Dah kita ada peralatan yang dekat pinggang kita untuk kita gunakan. Sangat menarik tools ni, memang menarik. Terus terang saya cakap, menarik. Boleh, kalau tak pernah mencuba, mesti bila sekali dah cuba, dia akan puas hati. Ini yang saya cakap, yang terbaru daripada Be Walking Malaysia, dia keluarkan, dia masukkan produk ni, sangat bagus lah dengan penggunaan di Malaysia bagi saya lah. Kalau yang lain-lain, biasalah ada pro and con sikit-sikit tu, kita tak boleh expect lebih lah sebab kita dah dapat yang 4-in-1 macam ni kan. Okey tuan-tuan semua, semoga review saya yang spontan ni, yang tak ada perancangan ni, just orang kata apa, cakap je, dapat bantu tuan-tuan dapat lihat lebih jelas apa ni 4-in-1 installation drill driver ni, macam mana kegunaan dia, macam mana reality orang pegang size dia, macam mana apa dia punya kegunaan dia. Saya bukan pakar, jadi mungkin tuan-tuan lebih pakar dalam penggunaan tu di bahagian-bahagian yang mungkin saya sendiri tak pernah jumpa dan guna. Tapi saya as pengguna biasa, saya nampak untuk kegunaan yang mungkin saya nak repair saya punya rak sikit-sikit ke apa, memang ini adalah yang terbaik. Tukang kayu, maybe dia orang lebih pakar dan dia orang akan tahu bahawa pelaburan ini adalah pelaburan yang berbaloi. Okey, semua tuan-tuan, saya Pok Kutus ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton, dan Assalamualaikum dan salam sejahtera.